Selain Kota Semarang, Kota Salatiga menjadi pilihan dari 5 cabang olahraga dalam program Training Center Pelada PON ke-20. Kelima cabang olahraga tersebut adalah cabang olahraga tinju, anggar, silat, Ikatan Motor Indonesia, dan satu cabang eksebisi sambo. Sejumlah alasan dipilihnya Kota Salatiga sebagai laga TC pemusatan latihan untuk penggemblengan atlet tentu sudah dipertimbangkan para pengurus cabang olahraga masing-masing. Faktor ketersediaan arena, sarana, prasarana atau venues berlatih yang menyatu dengan penginapan atlet selama TC 3 bulan menjadi faktor utama, di samping suasana dan udara yang cukup sejuk yang akan mampu mendukung bagi kesiapan prestasi para atlet selama TC Pelada PON ke-20 di Salatiga. Salam olahraga. Persiapan dari kontingen Jawa Tengah menuju PON 20 kini sudah semakin optimal. Hampir seluruh cabang olahraga kini tengah menjalani TC Pelada atau Training Center Pemusatan Latihan Daerah. Nah, saat ini kita berada di Kota Salatiga, salah satu kota atau salah satu tempat diadakannya Training Center. Nah, di antaranya ada cabang olahraga anggar ini. Di sini 15 atlet tengah digodok untuk mewujudkan target Jawa Tengah membidik satu buah emas. Nah, bagaimana? Kita lihat yuk latihannya. Kontingen Anggar Jawa Tengah dalam Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 ini kembali bangkit dan bertekad untuk mengembalikan emas yang pernah diraihnya pada gelar PON 17 di Balikpapan. Pada PON lalu di Bandung, cabang Anggar sempat terpuruk dengan perolehan 1 perak dan 4 perunggu tanpa medali emas. Namun dengan kepengurusan barunya di bawah nahkoda Bayu Kushendra Setiawan, cabang Anggar bertekad merebut kembali gelar juara umum yang pernah diraihnya pada PON Balikpapan. Pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang tinggal menghitung hari ini, tim PON cabang olahraga Anggar Jawa Tengah memacu atlet berlatih keras dalam TC Pelada menuju PON 20. Meloloskan 15 atletnya untuk mengantongi tiket menuju laga PON ke-20 setelah melalui seleksi babak kualifikasi pra-PON beberapa waktu lalu. Didampingi 3 pelatih dan 1 manajer, cabang olahraga Anggar memilih pemusatan latihan atau TC di Salatiga dengan pertimbangan iklimnya yang mendukung dan sarana-prasarana yang memadai agar latihan lebih representatif. Di sini kami sebagai pengprop yang baru dan sebagai personel yang dulu mengurusi di tahun 2008 itu berniat untuk mengembalikan emas. Strategi yang kami lakukan itu tidak lepas dari saat kami prapon kemarin. Dengan hasil-hasil yang di prapon kemarin, itu kami optimis untuk bisa mengembalikan emas. Ya. Di prapon kemarin kita mendapatkan perak, kemudian kita mendapatkan perunggu, sehingga kami sekarang mentargetkan untuk bisa mendapatkan emas. Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto yang juga manajer tim PON Anggar Jawa Tengah menyatakan KONI Salatiga mendukung penuh pelaksanaan latihan para atlet dalam TC PON di wilayahnya. Meski ada pembatasan kegiatan olahraga, namun khusus untuk atlet PON 20 diizinkan untuk latihan demi prestasi terbaik Jawa Tengah dalam PON Papua.
bagian dari komitmen KONI Salatiga dalam mendukung sukses PON Papua nantinya. Nah, beberapa hal yang kita siapkan tentunya dengan fasilitas yang ada di KONI Salatiga, utamanya di pusat pengembangan olahraga yang ada di komplek kantor KONI ini, tentunya sarana baik asrama maupun sarana penunjang latihan yang lain seperti gym, kemudian juga peralatan-peralatan latihan standar yang bisa dimanfaatkan, digunakan oleh cabur-cabur yang melakukan pemusatan latihan yang ada di sini, termasuk juga pembagian waktu. Karena di Salatiga ini juga kegiatan olahraga untuk puslatkot atau pusat latihan kota tetap berjalan, sehingga bagaimana pelada ini bisa beriringan, berjalan bersama dengan puslatkot, ini menjadi bagian penting dari proses pembinaan yang kita fasilitasi di sini. Pengurus Provinsi Anggar optimis ke-15 atletnya yang didukung sejumlah atlet senior dan atlet muda berbakat akan tampil maksimal dalam PON. Tim EP Sabel Putri juga tak kalah unggul dari tim putra. Atlet putri Dania Agustin, peraih perak pada PON lalu, ditempel ketat Novala Rashid, peraih perak dan perunggu pada kejuaraan junior dan kadet di Malaysia. Pelatih Hendra Faradila dalam pelada tahap prakompetisi ini memfokuskan para atletnya agar tetap terjaga fisik dan kesehatannya. Sekarang ini ya kita sudah masuk ke tahap prakompetisi karena kita tinggal waktu lebih kurang tinggal 25 hari lagi. Jadi kita menjaga atlet itu yang pertama ya psikologisnya itu yang kita jaga. Yang kedua ya kita mempertahankan ya fisik kemarin kita pertahankan sehingga nanti di PON itu peak performance atlet itu bisa tercapai. Kalau tryout sudah tidak lagi, itu sudah bukan fasenya lagi karena fase kita di program menuju PON ini sudah lewat itu. Melalui latihan ketat yang digelar selama pelada 3 bulan terakhir, diharapkan para atlet akan mampu memperbaiki prestasi. Tak terkecuali para atlet junior Anggar akan mampu unjuk prestasi di ajang olahraga Akbar PON ke-20. Tiga petinju dari tim Jawa Tengah lolos menuju ke PON 20 di Papua setelah melalui babak prakualifikasi prapon di tahun sebelumnya. Nah, setelah mereka sebelumnya melakukan seleksi entry by number, namun untuk melakukan yang terbaik, Pertina Jateng melakukan kembali seleksi entry by name. Lalu bagaimana persiapannya? Yuk kita lihat latihannya. Setelah melalui seleksi ketat dalam babak kualifikasi atau prapon di Ternate, Pertina Jawa Tengah akhirnya menetapkan nama-nama petinju yang dipilih berdasarkan kelas yang lolos dalam event itu. Mereka adalah dua kelas putri atas nama atlet Aisyah Al-Jufri yang berlaga di nomor 52 kg wanita, Maula 60 kg wanita, dan Willis Boy Riri Boy di kelas 91 kg pria. Pada kejuaraan prapon sebelumnya di Bogor, Dewi Fortuna belum berpihak pada 8 atlet tinju Jawa Tengah karena hanya mengantongi perunggu dalam langga tersebut. Pelatih TC PON cabang tinju Rivo Rengkung, Puspa Aprilia dan Husni Rey saat ini tengah melatih keras
mengembleng 3 atletnya yang lolos prapon Ternate dalam TC Pelada Pon di Sasana Skurider Salatiga untuk latihan setiap hari sejak hari Senin hingga Sabtu. Untuk pemusatan latihan di luar provinsi yang sebelumnya sempat tertunda beberapa waktu karena adanya PPKM darurat, mulai bulan September ini akan kembali dijajaki untuk melakukan tryout ke Bekasi, Jawa Barat. Kebetulan untuk tinju kami sudah melaksanakan untuk seleksi B number dulu, Ibu. Seleksi B number ini dilaksanakan di tahun yang lalu gitu, dan mendapatkan tiga kelas, yaitu kelas 51 kg. Dan untuk seleksi B number-nya sudah dilaksanakan, tetapi Jawa Tengah menginginkan yang terbaik. Jadi kami melaksanakan seleksi by name. Nah, untuk dilaporkan begitu, by name-nya didapatkan di bulan Juli dengan 3 tahapan. Untuk fisiknya, untuk kedisiplinannya, dan sparring yang sesungguhnya atlet tersebut yang layak berangkat di PON seperti apa. Bayangkan ya, lawan mukul, bayangkan. Defend. Berlatih ketat dalam TC Pelada PON ke-20 yang digelar di Sasana Skurider Salatiga, tiga petinju pelada Jawa Tengah ini ditargetkan meraih 1 emas. Target ini menjadi pemicu dan semangat juang bagi para petinju Jawa Tengah. Ketiga petinju memiliki peluang yang sama dalam upaya meraih medali. Namun, Willis Boy Riri Poy dengan pengalaman dan kematangannya yang pernah terjun sebelumnya dalam arena PON memiliki kans cukup kuat untuk meraih medali di ajang bergengsi PON ke-20 mendatang. Bersyukurnya Pertina Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk melakukan pemusatan latihan sentral itu lebih awal dari yang ditetapkan oleh PONI. Nah, ini bersyukur. Kenapa? Dengan persiapan yang ada lumayan panjang, sehingga bisa meningkatkan performa si atlet itu sendiri. Jadi gitu. Jadi kalau dilihat dari kemampuan secara fisik sudah mulai meningkat, nah sekarang kita ini lagi pematangan ini, ya. Bagaimana dia menghadapi nanti di atas ring, nah tinggal itu yang kita jaga. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dua petinju putri Jawa Tengah, Maula dan Aisyah, kedua petinju wanita ini juga memiliki peluang yang sama untuk meraup medali dengan melihat prestasi yang ditunjukkan pada prapon kemarin. Para pelatih menyebut tiga petinjunya saat ini dalam kondisi bagus, baik untuk fisik maupun mental. Meski demikian, perlu persiapan lebih keras lagi guna mencapai prestasi yang terbaik. Sembilan pesilat Jawa Tengah yang sudah mengantongi tiket menuju PON 20 kini telah digembleng di Gor Kota Salatiga. Nah, atlet dari pesilat Jawa Tengah ini sendiri masih menjadi tolok ukur dan juga ajang untuk tryout bagi provinsi lain. Untuk PON 20 nanti, Jawa Tengah menargetkan 3 emas. Hal ini cukup realistis ya, karena di PON lalu Jateng berhasil untuk meraup 2 emas. Nah, untuk kembali memperoleh emas tadi, diperlukan latihan yang sangat keras dan juga ketat. Untuk itu, kita saksikan latihan dari para pesilat ini. Sembilan pesilat Jawa Tengah yang lolos mengantongi tiket menuju PON ke-20 setelah melalui seleksi ketat dalam prapon.
selama 3 bulan terakhir menjelang digelarnya laga olahraga Akbar PON ke-20 di Papua, pesilat Jawa Tengah menjalani pelada pemusatan latihan atau TC PON di Gor Takraw Salatiga. Dalam TC pelada PON ini, para pesilat Jawa Tengah digembleng dengan pematangan materi teknik dan juga strategi duel oleh trio pelatih Dian Kristianto, Slamet Haryo, dan Lutfan Budi Santoso yang membuat peraturan disiplin dan prokes yang cukup ketat. Atlet pelada PON tak diizinkan keluar masuk kompleks Gor Takraw yang sekaligus menyatu dengan fasilitas penginapan bagi para atlet PON. Situasi pandemi ini malah lebih baik kita karantina sendiri, kita latihan sendiri untuk memaksimalkan anak-anak. Gitu. Nah ini kita programnya lebih maksimal gitu, Bu. Ini kita sudah masa kompetisi ya, sudah masuk masa kompetisi. Kita kalau penguatannya di taktik strategi, kita dimaksimalkan, terus antisipasi lawan, kita taktik strategi untuk menang kalah poin, itu yang kita penguatan di taktik strategi, terus di mental kita penguatan mental bertanding, terus yang fisik kita dominan-dominan untuk maintenance. Ada beberapa komponen yang masih kurang ya kita maksimalkan lagi itu. Dari 9 pesilat Jawa Tengah yang lolos melaju ke PON 20, satu di antaranya pesilat putri Zidni Rahma Amali, satu-satunya pesilat yang lolos di nomor seni pada PON, terpisah menjalani TC Pelatnas yang saat ini berada di Padepokan Silat TMII untuk persiapan SEA Games Vietnam 2021. Delapan atlet yang digembleng di TC PON Salatiga ini disiapkan untuk berlaga pada nomor-nomor tanding. Di antaranya adalah Khoirudin Mustaqim di kelas B, Brata Yuda di kelas C, Sabto Purnomo pada kelas D, dan Anas Raihan di nomor G. Khoirudin Mustaqim, pesilat Jateng peraih emas pada Belgia Open dan Thailand Open, dan sukses menggondol perak pada SEA Games Filipina. Sedangkan Sabto Purnomo mampu meraih emas dalam PON sebelumnya. Persiapan saya untuk menghadapi event yang bergengsi di PON PON ini, yang pertama adalah fisik dan teknik strategi. Karena untuk PON ini, untuk cabang pencak silat itu menyeluruh untuk di Indonesia ini. Semua mempunyai pengalaman yang sama. Dan saya untuk persiapan ini nggak harus fokus juga. Soalnya kemarin waktu saya main itu di kelas bawah, kelas A. Terus sekarang naik di kelas B. Sementara di kelompok putri, selain Sydney di nomor seni, juga tampil Nadia Hak, Della Kusumawati, Triana Ragil, dan Faradila Ajeng. Della Kusuma, pesilat putri ini terhitung newcomer, namun mampu menyabet perak pada kejuaraan pencak silat di India. Menurut pelatih kepala Indro Catur Haryono, yang utama bagi para atlet adalah pentingnya dijaga fisik dan juga menambah jam terbang para atlet karena akan berpengaruh pada penerapan strategi bertarung dan mental bertanding. Melihat latihan dari 3 cabang olahraga yang akan berlaga di PON 20 nanti, kini kita akan melihat latihan dari cabang olahraga eksibisi PON 20. Nah, salah satunya adalah cabang olahraga Zambo ini. Nah, cabang olahraga Zambo ini juga tengah melakukan TC di kompleks pengembangan olahraga KONI Kota Salatiga. Sebagai olahraga yang baru, Zambo ini belum begitu populis. Nah, dari sini kita juga akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam olahraga!
Sambo sebagai cabang olahraga baru yang berasal dari Rusia digelorakan kembali di Indonesia oleh Krisna Bayu, mantan pejudo andalan Jawa Tengah yang kini menjadi ketua umum Persambi, perkumpulan Sambo Indonesia. Pada gelar PON ke-20 mendatang, Sambo menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi dalam PON mendatang. Debut cabang olahraga Sambo diawali dari keikutsertaannya dalam Asian Games 2018 di Indonesia dan kejuaraan Sambo 2019 di Filipina. Dari hasil seleksi, Jawa Tengah memperoleh kuota 5 atlet dan 2 pelatih untuk mengikuti eksebisi PON ke-20 mendatang di Papua. Dimotori ketuanya, Danje Ishak, kelima atlet Sambo Jawa Tengah ini berlatih keras dalam TC Pelada di Salatiga. Kota Salatiga ini masih mendominasi tim Sambo Jawa Tengah pada kategori sport yang berhasil menjadi juara umum pada Kejurnas Sambo di Ciloto, Jawa Barat tahun 2019 lalu. 8 kelas sport dan 6 kelas combat dipertandingkan pada kejuaraan nasional ini dan Kejurnas Sambo Ciloto ini menjadi seleksi awal untuk SEA Games 2019 di Filipina. Untuk eksebisi PON Papua ini, kita tetap berusaha semaksimal mungkin, Ibu. Walaupun eksebisi, kita tetap fokus. Berikan yang terbaik buat Jawa Tengah. Berapa atlet? Rencana kita untuk spotnya, ada beberapa atlet dan itu diambil dari seluruh Jawa Tengah. Kita tetap harus emas. Emas buat Jawa Tengah, Ibu. Untuk kemarin, kita untuk seleksi buat SEA Games kemarin, bersyukur atlet salah satu atlet kita bisa dapat medali emas, Ibu. Dalam Kejurnas Ciloto, tim Sambo Salatiga berhasil meraih 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Medali emas dipersembahkan oleh Hafiz Salha pada kelas putra 62 kg sport. 1 emas lagi, pesambo putri Maria Magdalena Ince pada kelas putri 52 kg sport. Sedangkan medali perak, atlet Sambo Putri Vera Triantika sukses menggondol perak pada kelas putri 60 kg sport. Sedangkan medali perunggu dipersembahkan oleh Puri Mahardika pada kelas putri 72 kg sport. Pada eksebisi PON ke-20 nanti, Jawa Tengah mempertandingkan 5 kelas Sambo, terdiri dari 3 nomor sport dan 2 nomor combat dengan atlet Irawan pada kelas 58 kg combat dan Sunoto 71 kg combat. Atlet andalan yang sukses yang meraih juara pertama pada PON Championship di Bali. Diharapkan pada PON di tahun-tahun mendatang, cabang olahraga Sambo dapat dipertandingkan tidak lagi sebagai cabang eksebisi.